sausnya banyak kalau salad, ada mayonnaise, ada Thousand Island. Kamu udah pinter banget, aduh ya Allah, rapi amat, pokoknya bangga banget ya. Aduh, pokoknya salad dressing itu gampang ya. Bisa juga pakai olive oil. Terus sayurnya juga suka-suka kita ya. Iya sayang. Emang biasa suka bikinin siapa sih selain keluarga? Kan cuma tinggalnya sama Gegep aja, Mama. Oh iya, sama Gegep. Iya, iya. Gegep, aku pakainya Gegep. Jadi di rumah dia sukanya kayak gini, makanan-makanan seperti ini. Dan selebihnya makanan-makanan Nusantara. Makanan-makanan Jawa Timur khususnya. Iya, karena dari kecil udah biasa dikasih itu mulu. Apa sama mamanya. Tapi selain yang apa? Rawon. Oh iya, gitu. Iya, rawon. Terus. Emang yang sering dimasakin Dewi siapa sih selain keluarga? Maunya sih Mama. Aduh, gitu ya. Mama bisa datang ke rumah sama Nagita, sama Raffi gitu. Tapi bisa dicicipin gak? Coba ini ya saladnya ya, aduh. Coba Mama. Coba. Buatan Dewi nih. Cobain. Sayang, lagi juga dong. Boleh. Suami sakit bukannya diurusin malah ngurusin masak-masak ya, dulu. Iya ini juga aku bikinin ya salad ya. Kalau Dewi mah enak, dia jomblo nggak ngurusin siapa-siapa. Kamu kan punya suami. Bisa kamu ngurusin aku dong. Mama Ami juga jomblo nggak ngurusin siapa-siapa. Kamu kan harusnya ngurusin aku. Aku sakit tadi di infus. Aduh kasihan. Emang nggak ada yang merhatiin? Ya siapa lagi yang merhatiin aku selain kamu istri aku tercinta. Coba. Ini ngapain sih Dewi Persik kok datang ke sini sih? Kok gitu? Bikin aku jadi pengen dirawat Dewi Persik nih kalau aku sakit. Aku gak mau disuapin Memse. Aku mau disuapin Dewi Persik aja biar sembuh. Mau, tapi takut menimbulkan fitnah. Enggak. Udah biasa kita difitnah, udah biasa. Coba Dewi Persik. Udah. Aku sakit, aku maunya mau Dewi Persik. Merem ya. Coba lah aku mau Memse gak diurusin. Merem ya. Buka mulutnya. Disuapin ya. Iya. Coba disuapin. Dewi enak banget. Dari dulu suka masak ya? Iya, suka masak. Karena memang kakak-kakak saya kan yang pertama cewek terpaut jauh banget 15 tahun. Oh jauh ya? Yang kedua cowok. Dua-duanya cowok, jadi mau gak mau di rumah karena keluarga. Karena orang tua cewek sendiri. Ya, Dewi, ini berantakan sama dia. Tadi aku juga. Raffi itu memang biasa seperti itu, jangan diambil hati. Iya, aku mah emang gitu orangnya. Iya. Udah kita duduk-duduk di sana, yuk ada Dewi masa di dalam kota. Kamu cemburu ya? Aku sama Dewi Persik, kamu cemburu? Ya enggak ya, kita kan semuanya bersaudara ya. Masa cemburu? Yaudah, kamu di situ deh, ntar kamu cemburu. Dewi Persik, ya, Pak. Kok datang ke sini sendiri mulu sih? Ya. Emang maunya sama siapa? Emang ada siapa sih? Dia kan Pak Cantik, harusnya punya pacarnya, dia yang memilih cowok. Punya kali ya. Gitu deh. Belum lama, ntar dulu aja. Tapi Dewi Persik sekarang kok suka masak sih? Emangnya calon suami atau calon gebetan yang baru senangnya Dewi Persik kalau bisa masak ya? Dimasakin! Dari dulu memang suka masak. Tapi gak tahu siapa yang mau dimasakin gitu loh. Karena punya anak mah mau-mau ya gak mau ya harus anak. Kemarin dia mau ke Bang Ipul, masak gak buat Bang Ipul? Pasti dong. Oh iya masak. Masakin apa? Masak jengkol. Aduh. Emang ya itu jengkol. Palingan cuma merica, bejahe, bawang putih, udah mama kecap. Dia Persik aja masakin buat Saipul Jamil. Kamu kapan masakin buat aku sih saya? Aku mau dimasakin kamu. Tapi dia mah sekarang kalau masak pedesnya pedes banget mah. Emang hatinya lagi pedes atau kenapa?